belanja di desa di Jerman cek. Oh, mulai. Kalau di Jerman ini dikunci guys, jadi kalian harus masukin koin untuk bisa pakai troli. Gue nggak ngerti ini fungsinya buat apa sih? Oke. Aku pengen beli ini jeruk. Harganya 1 euro 79 sen. Untuk 750 gram. Tadinya aku ngeliat mango itu enak banget ya, gede gitu, bengkal. Tapi pas lihat harganya 1 euro 79 sen, enggak deh, thank you. Kayaknya aku mau beli pak choy juga, guys. Tapi kecil kali ini pak choynya. Pak choynya ini 300 gram. Harganya 1 euro 49 sen. Oke. Kita juga mau beli cemilan. Ini harganya 1 euro 99 sen. Sweet chili hanchen. Ini ayam. Ayam pedas manis. Oke, kita juga mau beli sup 1 euro 39 sen. Dan lucunya itu di packing kayak gini. Jadi menghemat plastik ya, say. Nggak terlalu banyak. Paling cuman karetnya ini aja. Bagus loh kayak gini nih idenya. Andaikan semua supermarket seperti itu. Oke, ini aku mau bagi dua aja dengan suamiku. Ini ada milkshake. Harganya 49 sen. Isinya 243 gram atau 230 mili. Mana ini laki gue? Oke. Oh, kalau kalian lihat di TikTok atau YouTube orang makan cabai-cabai kayak gini, jangan kalian pikir ini pedas ya teman-teman semuanya, karena ini tuh nggak pedas. Tuh harganya. Wih, lagi diskon coklat guys, coklat Milka. Ini harganya 1 euro 77 sen. Cuman diskon 1% tapi. Diskonnya 1%. Aduh, gimana ceritanya sih? Ini tuh gede banget sumpah. Ini tuh 300 gram. Gila. Waktu itu kita udah coba yang Oreo, tapi B aja. Ini enak tau, baby. Enak. Waktu itu aku ngeliat Nagita Slavina beli yang ini, kalau gak salah ya, strawberry cheesecake. Atau kita coba yang strawberry cheesecake aja kali ya. Ini aja. Okay. Kita coba yang ini. Kayak Nagita Slavina. Iya, enak. Okay, suamiku mau beli ini guys. Ini roti terbuat dari gandum, berasal dari negara Finlandia. Harganya 89 sen. Isi ada 4. Okay. Iya. Ini kalau kita beli selai. Iya, ini beli ini gratis tas lucu. Kalau kalian buat belanja, beli sayur-sayuran, masukkan sini. Harganya 2 euro 30.000. Lucu ya. Tapi kita masih ada Nutella. Oh, pakai ini aja. Oke, guys. Aku mau beli kartoffel salad. Aku udah kangen banget. Ini salah satu salad Jerman favorit aku yang terbuat dari kentang. Ada yang pakai krim, ada yang pakai yogurt, dan pakai telur dan juga timun. Nah, aku tuh tahu kartoffel salad tuh dari kakak ipar aku. Dia tuh bikin enak banget. Jadi aku tuh kayak ketagihan gitu loh. Dan itu isinya 1 kilo. 1 kilo harganya 30.000. Enak. Oke, untuk menemani salad tadi, salad kentang, kita mau beli sosis. Ini dari apa nih? Oh, babi, babi, sosis babi, guys. Wie bitte? Was bedeutet das? Oke. Okay. Kenang. Nih, buat orang-orang yang suka lemak babi nih. Harganya itu cuma segini, nggak nyampe 30.000. Satu kilonya
paling sekitar 60 ribu ini guys harganya, 60 ribu, 70 ribu 1 kilo. Ini berapa gram ini? 400 gram. Tapi lemak babi. Jangan kebanyakan makan lemak babi ya. Wah. Gokil. Ini segini. Wah, gila. Eh, that's straight dry euro. 3 euro gimana sih yang benar yang mana? Ini yang buat bikin apa namanya? B2 panggang tuh enak banget. Oke, guys, sekarang apa? Yo, kita mau beli cemilan. Mana ini yang tak ada sugar? Ah, ini dia, yes. Yang enggak ada sugarnya. Ini enak banget sumpah. Endulita. Terus satu lagi yang versi corny-nya. Ini harganya cuman ya sekitar 15.000, guys. Dan ini free sugar. Isi ada 4 kalau nggak salah. Oke, okay, sekalian kita mau beli telur. Ini isi 6 telur, harganya 1 euro 39 sen. Ini udah matang teman-teman ya. Oke, kita ke bagian yang diskon-diskon. Siapa tahu ada yang produk yang kita suka dan lagi di diskon, kita bisa beli deh. Yogurt 34 sen. Yogurt baby tuh. So, suamiku mau minum. Ada itu. Buttermilk. Iya, rice beer. Iya sih. Oke, kalau aku mau ini sayang. Kayaknya enak ini. Harganya ya 5.000 lah kalau dirupiahkan. Enak ini kayaknya nih. Dan kamu was biasa deh. Tuh V. Ini tapi fatnya banyak loh, 3,5% fat. Harganya 66 sen. Oke, okay, soalnya mau beli susu. Kan tadi kita nenek mau bagi dua, gimana sih? Dia bilang ya udah. Suka-suka dia lah. Oke, suamiku juga mau beli kentang. Ini kentangnya enak banget, udah dibumbuin gitu loh. Oke. Ini jatuh dari mana dia ini? Oke. Harganya 1 euro 39 sen untuk kalau nggak salah berapa gram gitu. 750 gram. Lanjut. Nih, aku mau beli ini ah. Enak guys ini tahu. Jadi ini kentang, dalamnya tuh ada bayamnya gitu loh dan ada keju mozzarellanya. Ini enak banget. Enak banget sumpah. Enak. Lanjut. Oke, guys. Oh, ini lebih murah lagi. Kita mau beli untuk pelembut baju. Oke, ini kali ya. Nah, karena Lenor lagi mahal, dia lagi nggak diskon. Jadi kita beli yang diskon-diskon aja. Ini berapa mili dia? Ini 1 liter. 1000 mili. Cium dulu wanginya. Enak nggak? Enak. Wanginya enak, sumpah bener. Enak. Oke. Dua deh, dua. Satu lagi, mumpung lagi diskon. Ntar ya guys. Un, enak? Ist das Seife. Nee, langweilig. Frische Traum. Wanginya enak? Nee, langweilig. Wangi sabun banget. Pink. Oh, kus. Oh, wanginya enak. Jo, aber nicht so stark. Zozolala. Also dann den oder coba yang biru. Harganya ini 1 euro 29 sen untuk 1 liter ini ya? Iya, 1 liter. Gimana sih lonnya lu? Iya, 1 liter.
Das ist auch nicht ganz so stark, aber gar nicht besser wie diese beiden, finde ich. Yep. Kamu, du darfst entscheiden. Kamu boleh memilih. Mau yang merah, yang pink atau yang biru, sayang? Kamu mau pinkish, ya. Oke. Okay. Ini kenapa jadi warna pink? Oh, karena ada kis-kisnya. Kis-kis-kis. Kamu kusin kis, kis-kis-kis. Oh. Oke, lanjut. Dan aku juga mau beli ini, sabun cuci muka. Oke. Okay. Ih, mereka udah jual ini, guys. Advent calendar. Jadi dalam menjemput Natal nih, dalam rangka menjemput Natal, banyak perusahaan-perusahaan yang menjual advent calendar. Ada yang isinya coklat, ada yang isinya kosmetik. Ini ada yang dari Maybelline. Aduh, mahal banget harganya, sayang. Ya ampun. Ini isinya apa aja? Tuh. Nggak ada gambarnya ya? Wow. Ice cream. Nagellack juga ada nih buat kuku. Oke. Beli nggak ya? Nggak deh. Dan ini juga ada yang dari Nivea. Nivea isinya apa? Biasanya dia krim-krim gitu sih. Von beiden Seiten öffnen. Achso. Yaudah. Kalian pilih ya, guys. Kita mungkin next week kita beli yang mana? Yang Nivea, atau yang Maybelline, atau yang Shopping Queen. Ada juga yang Essence. Ada Nicole, ada yang... Ini apa nih, sayang, nih? Aso, buah-buahan. Buat anak-anak bocah ya. Oke. Okay. Oh, jangan dong. Emang aku anak kecil. Stiker-stiker. No. Kuka mit Schlüssel und... Aduh, enggak deh. Thank you. Kette. Nah, tidak, terima kasih. Ya, guys, pilih, guys. Oke? Okay? Oke. Okay. Karena kita lapar, jadi kita nambah lagi, beli cemilan lagi. Aku mau makan borek. Yang isinya tuh ada spinatnya atau bayamnya. Tunggu. Wow. Dua, keju. Iya. Pakai keju. Oke, lanjut. Bayar. Bayar. Pengen telepon ini? Hah? Pengen telepon ini? Iya. Tembon. Oke. Ya. Gimana ceritanya buat nanti sabun-sabun. Oke, kita sudah belanja dan total belanjaan kita hari ini 29,88 euro. Nah, nanti kita akan belanja lagi Senin depan.